Malam ini gue dari Purwokerto. Nah, sekarang gue lagi ada di Cirebon. Nah, kali ini datang malam banget karena kena macet di Purwokerto. Sekarang ada di Hotel Langgen Sari. Guys, ini tampak malam hari. Nah, ini karena mau menginap cuman hanya buat tidur malam hari ini, karena besok pagi-pagi udah langsung mesti berangkat lagi guys. Di depannya ada ATM. Ini kayaknya ini kafenya, yang ini resepsionisnya guys. Mantap banget, nanti kita lihat kamarnya seperti apa. Oke. Langgen Sari Siliwangi, Cirebon guys. Nah, kali ini gua booking kamar yang medium, itu harganya berapa tadi? 350 ya, Pak? Ya, standar medium kita 300, Pak. Oh, 300. Ini oh, ini net ini. Ini di diskon. Ya, kita oh, jadi nanti ini yang 403 itu 300 ya. Nah, ini guys, ini ada nanti kita lihat di dalamnya ya. Ini daerah Cirebon. Oke, guys. Nanti kita lihat kamarnya kayak apa ya. Oke, kita jalan ke kamarnya. Oke guys, nah ini kamar yang tadi ini yang kelas medium guys, yang 300.000. Nah, ini kita lihat nih ada colokan lampunya. Terus ini dapat mineral water, ada buat pemanas air. Seperti biasa ada kopi, ada teh, ada krim. Nah, ini mejanya guys, ada meja juga. Ada TV. Nah, ini dia. Ini tempat tidurnya, guys. Ada bangku juga buat duduk-duduk. Kita lihat di sini ada colokan. Nah, ini dapat apa nih namanya nih? Dapat bantal dua. Dapat selimut. Nah, namanya hotel apa namanya Pak? Langgen Sari. Nah, ini yang 2 bed. Lumayan luas juga, guys. Tuh. Ya. Ada AC-nya juga. Dia punya plafonnya tinggi. Ini dia. Kita lihat ada apa aja di sini. Ini ada kosong. Ini lemarinya guys. Nah, lemarinya guys. Lemarinya kayak lemari di rumah ya. Terus ini ada dapat sendal. Dapat sendal. Ini wastafelnya seperti ini. Wastafelnya dapat ini juga, ada sikat gigi, ada ini sisir kalau nggak salah nih, ada tisu, handuk, ada hal dryernya, ada wifi juga. Kita lihat toiletnya, kalau toiletnya lumayan besar, cuman dia memang tidak ada shower, hanya bak mandi. Kayak gayung, dan ini ada air hangatnya, air dingin dan air hangat ya, ada air hangat dan ini pakai gayung guys. Tapi mantap, ini ada toiletnya juga. Kamar mandinya yang luas ya, sip. Ini kamar yang kelasnya medium guys. Oke. Nah guys, kalau ini yang superior hampir mirip, cuman memang bedanya kasurnya aja. Nah guys, seperti ini hampir mirip sama yang medium. Ini harganya 350. Nah, kita lihat kamar mandinya. Nah, kalau yang ini yang superior dia pakai ini guys, shower. Nah, jadi
kalau yang superior sama yang medium tadi perbedaannya hanya di kamar mandinya aja. Oke, itu sama kamar mandinya pakai shower guys. Kalau tadi pakai bak, kalau yang ini shower, sama ada air panasnya juga ya, ada tempat anduknya sama guys. Nah ini tempat tidurnya juga sama. Kalau ini tapi yang king size yang besar. Kalau bangku sama mejanya itu sama ya, sama, dan ininya juga ya sama. Tempat cuci tangannya, wastafelnya, lemarinya, sama dapat minuman sama ininya sama, sama yang medium. Oke guys, ini yang kamar yang superiornya. Mantap. Oke guys, nah ini kalau pagi hari situasi keadaan di hotel yang tempat gue menginap, karena semalam itu datangnya pas banget malam hari, jadi tidak bisa kelihatan seperti apa kalau ada kelihatan dari pagi hari. Ini ya guys, di depan kamarnya itu ada bangku dan meja juga. Mantap ya, keren. Nah ini gue akan berjalan menuju ke kamar-kamar sisi yang lain, dan di sini ada seperti kayak ruang tamu, ada bangku-bangku kalau mau buat ngumpul-ngumpul atau ngobrol-ngobrol. Mungkin di atas ada kamar lagi, naik ke atas. Guys, apa ya? Nah, ini juga ada kafe dan resto. Mungkin kalau nanti breakfastnya di sini, guys, di LS Coffee. Ini, jadi setiap kamar itu ada di depan itu ada kayak meja tamu lah ya. Parkirnya juga luas. Memang ini hotel lama banget, tapi menurut gua kalau untuk menginap semalaman atau buat transit masih oke guys. Banyak pohonan. Nah, ini parkirnya guys, luas banget. Jadi kalau untuk mobil kemungkinan isinya bisa banyak. Mantap banget guys. Oke guys, nah ini pagi-pagi situasi di Cirebon. Masih ada becak guys. Nah ini gue menuju ke depan jalan raya, karena datang malam hari jadi kurang begitu jelas kelihatan situasinya guys. Ame, masih banyak orang mau sekolah, masih ada becak. Mantap, ini dia. Ini main lobbynya. Ada galeri ATM. Nah ini kita lihat restonya guys. Kita lihat ini guys. Nah guys, ini kalau ini ruangan untuk breakfast ya. Ini guys, untuk breakfast pagi hari. Ruangannya juga besar. Kalau kafe itu adanya di lantai atas. Ya, mantap. Ada ruang untuk smoking area juga disediakan khusus yang mau rokok atau apa smoking area. Kalau ini yang tidak merokok di sini guys duduk. Nah, ini breakfastnya, dan ini kayaknya soto. Nah,
ada buah juga. Terus kita lihat nih ada apa. Oh, ini kuah soto. Ada telur. Tetap. Nasi goreng. Nasi putih, guys. Semur tahu. Sayur capcay. Wah, ini ya. Ini ruangannya. Oke. Ini tempat gua semalam menginap, guys. Oke, guys.